rasa emerald, teman-teman. Rasa manisnya di filternya terasa manis. Dan sudah banyak difavoritkan beberapa pengguna IQOS. Ini salah satu favorit, bisa saya sarankan untuk kalian mencoba ini. Rasa emerald lontong sekarang udah pada jual Teria, teman-teman, ya. Banyak teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Ketemu lagi di channel saya Aljana Bizar. Oke teman-teman, kali ini saya akan coba mereview Teria lagi. Teria dengan rasa yang lain lagi teman-teman, ya. Biasa saya di depan rumah banyak kendaraan lewat. Jadi kali ini saya akan coba mereview Teria dengan rasa emerald teman-teman. Seperti ini teman-teman, ya. Jadi ini emerald teman-teman. Kita coba rasanya seperti apa. Ini warnanya hijau teman-teman, ya. Emerald Edition. Langsung aja kita coba, ya. Oke, seperti biasa, setelah makanya kita lihat di selanjutnya di atas. Jadi kata orang emerald ini miripnya rasa-rasa yang mirip sedikit mirip sampurna, cuma dia lebih ada rasa manisnya. Kita coba dulu. Oke, jadi ekspresi rasanya seperti hitam rokok biasa ya teman-teman, ya. Ada rasa manisnya di filternya, terasa manis. Ketika kita hisap tuh ada rasa tawar tetapi sedikit dingin dan ada rasa manisnya. Ini cocok bagi untuk kalian yang menggunakan rokok mil teman-teman. Rokok mil pakai ini teman-teman. Ini cocok teman-teman. Merah. Emerald ini baru launching beberapa bulan yang lalu ya teman-teman, ya. Dan sudah banyak difavoritkan beberapa pengguna IQOS. Ini salah satu favorit. Ini lebih difavoritkan untuk kaum-kaum muda ya teman-teman, ya. Lebih suka yang ini teman-teman. Yang nggak suka rokok berasa, mentol dan lain-lain. Ingin menikmati rokok rasa tawar dan sedikit manis, sedikit mentol, inilah yang tepat. Oke, kesimpulannya emerald ini cukup enak ya teman-teman. Dia sekali lagi ada rasa manis di filternya, sedikit ada rasa dingin tapi nggak terlalu dingin, tawar juga masuk. Jadi ini salah satu favorit saya teman-teman, emerald, ya. Mungkin kalian juga merasakan hal yang sama bagi pengguna IQOS. Ini worth it. Ini bisa saya sarankan untuk kalian mencoba ini rasa emerald. Oke. Cukup mantap. Emerald ini bisa kalian dapatkan di Indomaret atau di toko-toko kelontong. Sekarang udah pada jual Teria teman-teman, ya. Banyak toko-toko kelontong yang sekarang jual Teria. Itu bisa dilihat di YouTube saya sebelumnya. Untuk wilayah Samarinda dan Kalimantan Timur khususnya teman-teman. Di wilayah luar kota nanti bisa dari di kios-kios IQOS terdekat. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian video kali ini, ya. Sampai jumpa di video review selanjutnya. Kita review rasa-rasa Teria yang lain lagi. Nah, kemudian nanti akan launching Teria dengan Teria Click dan lain sebagainya. Kita tunggu aja review selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, see you next time.